Inilah pemirsa pertandingan antara Jose Ramirez versus Victor Postol di kelas super lightweight 63,5 kg memperebutkan gelar juara dunia WBC dan WBO. Kedua petinju ini pernah dilatih pelatih yang kesohor, Freddie Roach. 2008 Jose Ramirez pisah dengan Freddie Roach dan 2020 Victor Postol dilatih oleh Freddie Roach, sehingga dalam laga ini sangat jelas kita lihat Victor Postol bermain jarak dengan Jose Ramirez karena tahu persis Freddie Roach ketika dia bermain jarak dekat, sehingga Jose Ramirez sangat ampuh dan kuat dengan mengukur jaraknya dengan melepaskan hook kiri kanan yang sangat keras. Itu yang dikhawatirkan, sehingga Victor Postol dari ronde awal sampai akhir kelihatan terus menjaga jarak untuk berhadapan dengan Jose Ramirez. Kita ketahui pemenang pertandingan ini adalah majority decision oleh Jose Ramirez, dan peluang untuk menyatukan gelar di super lightweight ini antara Josh Taylor, juara di WBA dan IBF, akan besar kemungkinan. Kita harapkan pertarungan ini akan segera digelar di Las Vegas MGM Grand oleh promotor kenamaan Bob Arum. Sukses, dan tetap kita menonton acara tinju di layar kaca TV One.